ni dia. Tauke. Yeah. Nombor telefon. Nombor telefon 019-213-1438. Okey. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kerana anda sudi menonton channel YouTube Abdul Muiz Rusli. Dan jangan lupa untuk subscribe channel saya ini. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bertemu lagi untuk sesi review makanan. Ada dua jenis makanan yang akan saya review pada hari ini. Nak tahu makanan apa? Jom ikut saya. Okey, baik, hari ini kita nak review dua jenis makanan. Yang pertama, banana yogurt cheesecake. Ini dia. Dan yang kedua, brownies biscoff cream cheese. Macam mana rupanya? Jom kita tengok. Okey, di tangan saya sekarang ini ialah banana yogurt cheesecake. Ini dia. Bau je pun. Tak tahu nak kata apa. Memang. Jom, kita cuba. Kek pisang, kemudian ada rasa yogurt sikit, ada rasa masam-masam, kemudian ada rasa masam cheese tu. Ada juga, saya tengok ada, yes, ada chocolate chip. Dan ada chocolate chip. Rasa kek pisang, rasa yogurt, rasa cheese, ada ni chocolate chip. Sangat sedap. Serius. Rasanya serius, memang sangat sedap. Weh, ni kalau tak tahan ni boleh habis. Serius, sangat sedap. Kira manis pun tak berapa manis sangat. Dia bukan jenis kek yang manis mencengkam tu, kan? Dia rasa manis dia okey. Kemudian manis tu juga datang dari chocolate chip, masam-masam cheese tu. Kemudian ada juga yogurt sikit. Apa sudu dah saya makan ni. Serius. Banana yogurt cheesecake. Okey, sekarang kita masuk pula makanan yang kedua, iaitu brownies biscoff cream cheese. Ini dia. Nak kata macam brownies pun tak berapa nak brownies, sebab dia bukan kering macam brownies biasa. Tapi ada cream cheese dekat dalam. Ada cream cheese dekat dalam ni. Kemudian saya tak tahu, chocolate chip pun mungkin ada. Saya nampak ada chocolate chip kat sini. Cuba rasa dulu. Tak tahulah saya nak cerita pasal apa. Di atasnya ada rangup-rangup sikit. Okey.
masin cream cheese ni tu ada. Macam rasa apa eh? Sedap, memang sedap. Dia kalau rasa sekali tu, dia tak berapa nak rasa lagi. Dia kena rasa dua kali baru kita dapat tangkap rasanya macam mana. Okay, baik. Ada atas ni apa ni? Atas ni rasa macam rangup-rangup sikit lah. Saya belum pernah makan lagi. Ya, saya belum pernah rasa lagi makanan jenis macam ni. Brownies, cheesecake, burnt cheesecake, apa lagi? Congo bar, semua saya dah rasa. Tapi jenis brownies biscoff cream cheese ni first time saya rasa. Okay, not bad. Saya rasa atas ni dia ada bubur macam ada jenis apa orang kata? Saya tak tahulah apa benda yang di bubur ni. Tapi rasanya, serius saya cakap, memang sedap. Ini bukan tipu punya ni. Ini dia. Dia tak fokus pula. Tapi tak apalah, ya, boleh tengok video tadi yang kita buat close up tadi. Serius rasa dia memang sedap. Yang sedapnya ni atas ni. Ni. Ada jenis rangup. Rangup. Okey, baik. Cukup setakat ini review kita. Hari ini saya telah review dua jenis makanan. Yang pertama sekali banana yogurt cheesecake dan yang kedua brownies biscoff cream cheese. Ini dia. Siapa dia? Baked by Ati. Nanti saya akan masukkan dia punya nombor telefon dekat sini. Jadi kalian yang berminat terutamanya di sekitar Kajang, di sekitar Bangi, boleh dapatkan dua makanan yang saya kira cukup viral di tempat itu, di sekitar Bangi dan sekitar Kajang. Banana yogurt cheesecake dan brownies biscoff cream cheese boleh dapatkan di Niha. Boleh hubungi Ati di sini. Okey, begitu saja video kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan insyaAllah kita akan jumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.